Jadi keris kalah benda itu ada dalam perut gue, kan? Ya terus gue harus dioperasi dong, biar keris itu bisa keluar. Itu tidak perlu. Ada seorang resi yang tinggal di puncak Gunung Semeru. Dia bernama Resi Malapati. Dia bisa mengeluarkan keris itu tanpa kamu harus dioperasi. Katanya Arga di Gunung Semeru. Apa Arga pergi ke Gunung Semeru? Ini pasti ada hubungannya dengan keris kalau dulu. Seperti dia. Mereka berpencar, Datuk. Mereka gak mungkin jauh dari sini. Kita berpencar dulu. Jangan sampai kehilangan citra. Kemana lo? Hati gue tuh kan sekarang mau kemana? Lu pikir lo doang, gue Jonita. Bicara dong. Ih, Reno, saya bicara sih. Lu gak ngeliat nih. Salah-salah semua. Bikin malu. Akan bisa lolos kemana-mana. Dengan menghabisi Anda, selesai semua. Dan Arga, Arga gak akan pernah berubah menjadi harimau mas. Dan saya, guru pergi dari sini. Saya dan Vila akan menghadapi dia. Baik, Pak. Ayo.
Dimana kalian? Sakti udah pergi, Om. Kayaknya keadaan sekarang udah aman. Jia. Kamu tidak apa-apa, kan? Saya gak apa-apa, Om. Seharusnya kamu jangan nekat membantu saya. Kamu bisa kehilangan nyawa. Demi menolong ayah dari orang yang saya cintai, saya rela kehilangan nyawa saya. Saya nggak peduli kalaupun saya harus terluka ataupun kehilangan nyawa saya demi Arga. Om nggak perlu ikut campur. Dan ingat, Om, jangan pernah sentuh saya lagi. Karena saya sangat benci sama Om Siswono. Aku rasa dia wanita yang paling cocok untuk Arga. Ayo, Jin. Citra, kita harus segera menemukan Resi Malapati untuk mengeluarkan keris Kalabendu dari perut kamu. Iya, Pak. Ayo. Kalian tidak akan bisa kemana-mana. Serahkan. Citra, kamu cepat pergi dari sini. Iya, Pak. Jangan harap kamu bisa. Mencari Resi Malapati. Iya. Apa Anda yang bernama Resi Malapati? Bukan, saya muridnya. Dia telah pergi dari sini. Kamu terlambat. Pergi kemana? Saya harus mencari dia. Percuma. Kamu tidak akan menemukan guruku. Walaupun kamu cari dia kemana-mana. Maksudnya? Resi Malapati baru saja moksa. Dia meninggal tanpa meninggalkan jasadnya. Dan usia pun lenyap begitu saja. Apa? Resi Malapati meninggal? Saya permisi ya, Mbak. Kalau Resi Malapati udah meninggal, siapa orang yang bakal ngambil keris Kalabendu ini dalam perut gue? Biar saya yang bantu keluarin. Gagal buat ngeluarin keris Kalabendu ini dalam perut gue.
Karena Resi Malapati udah meninggal, Kak. Gue minta maaf gara-gara gue. Lo gak bisa berubah jadi harimau emas yang sempurna, Kak. Udah lo tenang aja, Sid. Kita masih punya waktu untuk cari cara lain gimana untuk ngeluarin keris kala bendu itu dari perut lo. Harga! Harga, lo kenapa, Gak? Sid, minggir, Sid. Lo pasti mau berubah jadi harimau emas, Gak? Sid. Lo harus bisa ngendaliin diri lo! Minggir, Sid. Harga! Harga! Sadar, Gak? Harga, kalau gak boleh nyerang orang yang lo sayang, Gak? Kita ini sahabat lo, Gak? Gak, lo jangan biarin harimau emas itu ngambil pikiran lo, Gak? Gak, lo fokus, Gak. Lo jangan nyerang kita! Gak! Mem! Gak!
Kamu gak apa-apa, Nat. Aku gak apa-apa, ya. Lo harus ngelakuin semua itu. Lo bisa celaka tau gak, Bem? Karena buat gue, Han, nyawa lo tuh lebih penting daripada nyawa gue. Apalagi kan sekarang kita udah pacaran. Jadi gue rela kehilangan nyawa gue demi lo, Han. Karena udah jadi tugas gue buat melindungi lo. Bemnya bener-bener tulus sayang sama gue. Tapi gue masih aja mikirin Arga. Ini sama aja gue nyakitin Bemi. Bem, gue bakal kasih tahu sama semua orang soal hubungan kita. Hah? Kok susah? Ya kalau lo gak percaya, gue bakal umumin sekarang. Tega-teganya membahayakan nyawa orang lain. Tega kamu melukai Citra. Siswana, Arga gak sengaja melakukan semua itu. Dia dibawa pengaruh harimau emas. Jangan salahkan dia. Tapi seharusnya dia bisa mengendalikan dirinya. Arga, kalau kamu tidak mampu menjadi harimau emas yang sempurna, sebaiknya kamu pergi jauh atau kamu mengurung diri. Biar tidak membahayakan nyawa teman-teman kamu. Sedang memikirkan apa yang dikatakan siswa. Tapi kamu tidak usah merasa bersalah. Karena saat itu, kamu sedang dirasuki harimau emas. Tapi om siswa benar, ya. Aku gak bisa kendaliin diri aku sendiri. Kalau begitu, untuk saat ini sebaiknya kamu banyakkan dirimu untuk semedi. Sambil kita menunggu Kris Kalabendu itu. Karena hanya Kris Kalabendu itu yang bisa membuatmu menjadi manusia harimau emas sempurna. Bagaimana Kris Kalabendu bisa ada di perut Citra?
kakek. Mengapa tadi Arga menangis? Tidak menemukan Arga dan lainnya. Saya juga nggak berhasil nemuin mereka, Datuk. Iya, Om. Saya juga. Saya juga nggak nemuin apa-apa, Datuk. Iya, Datuk. Saya juga. Cari tempat lain. Baik, Datuk. Hantungan! Kenapa, Ben? Jadi kapanan lo mau ngomongin soal hubungan kita? Kan tadi lo mau ngomong, tapi lo gak jadi gara-gara Om Sisono lagi marah sama Arga. Aduh, Ben. Kalau soal itu, kayaknya gue belum bisa, Ben. Ya lo tau kan suasana kita sekarang lagi gak enak. Gue minta waktu ya, Ben. Sampai kapan, Han? Gue juga belum tahu, Ben. Gak mungkin kan gue umumin soal hubungan kita. Sementara Arga lagi dalam masalah. Please, Ben. Ngertiin kanan kita. Dia selalu aja nunda buat ngasih tahu ke semua orang kalau gue sama dia udah jadian. Apa benar dugaan gue kalau dia nggak serius sama gue? Papa lepasin Citra, Pak! Citra nggak mau ikut Papa. Citra mau tetap di sini. Kamu tetap di sini. Nyawa kamu terancam, Citra. Jadi kita harus pergi dari sini, Citra. Enggak, Pak. Aku nggak bisa ninggalin Arga. Citra.
Ini semua demi keselamatan kamu. Papa gak mau kamu dekat sama Arga lagi. Karena sewaktu-waktu, Arga akan berubah menjadi harimau emas. Dan dia akan menyerang kamu seperti kemarin. Enggak, Pak. Justru karena itu, di saat-saat kayak gini, Arga lagi butuh Citra. Lagian Datuk Mahasakti juga ngincer keris yang ada dalam perut Citra. Jadi Citra ngerasa lebih aman kalau ada di sini. Karena lebih banyak yang ngejagain Citra, Pak. Papa yang akan selamatkan kamu dari ancaman Datuk Mahasakti. Mulai sekarang, kita tidak butuh lagi Aryo Bima, Galih atau Arga sekalipun. Pak, tapi... Pak! Papa! Maafin gue, Cici. Gue gak nyegah lo buat pergi. Mungkin benar apa yang dibilang sama Om Siswono. Lo akan lebih aman kalau jauh dari gue. Kenapa sih Citra, Pak? Pak! Kenapa sih Citra? Pak, Citra harus balik lagi ke tempatnya Arga sekarang. Citra! Citra! Minggir kalian! Apa katamu?
gue tahu Citra ada di tangan kalian. Sekarang juga gue minta sama lo, serahin HP lo ke Datu Masakti. Gue mau bicara sama dia. Arga, Arga. Lo pikir gue bakal nurut sama lo? Dan lo gak punya urusan apa-apa buat nemu ke Datu. Lo mendingan siap-siap aja, terima jasad pacar lo, Citra. Oh, oke. Okay. Kalau lo gak mau serahin HP lo ke Datu Masakti, oh, Bar. Dia bakal marah banget sama lo. Lo bakal nyesel. Dan lo bakal dihabisin sama dia. Datuk. Datu Masakti. Datu menginginkan Kris kalah bendu untuk mengalahkan saya, kan? Lalu kenapa? Datu malah menculik Citra. Kenapa Datu tidak menculik saya saja? Dan bertarung satu lawan satu? Atau Datu takut melawan saya? Anda yakin, Arga? Anda yakin? Saya ingatkan, saya masih tak terkalahkan. Kalau gitu serahin Citra. Dan Datu boleh menangkap saya. Kita bertarung satu lawan satu. Tantangan Anda, Arga. Datang. Datang. Sekarang, tepatkan janjimu. Serahkan diri Anda. Saya nggak bilang saya akan menyerahkan diri kepada Datu Masakti. Saya bilang Datu Masakti harus menangkap saya. Itu juga kalau Datu Masakti bisa. Bawa Citra ke sini. Anda akan menyesal karena mempermainkan saya. Datuk Mahasak, selama bulan suruh ini, kamu tidak bisa mengeluarkan keris itu secara paksa. Karena keris itu akan mengamuk, dan semua kekuatanmu akan hilang. Bahkan, kamu bisa mati karenanya. Sangat.